Terima kasih sekali lagi, Doktor. Dan untuk waktu ini kita akan bawakan perkabaran terus dari lokasi bagi jelajah aspirasi keluarga Melayu Negeri Selangor. Dan kita bersama-sama dengan rakan pelabur kita, Atikah Matar. Dipersilakan, Atikah. Terima kasih Hani di Angkasa Puri. Hani, saya kini berada pada program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia edisi Selangor. Sesuai dengan tema jelajah kali ini, Usahawan Keluarga Malaysia Penggerak Ekonomi Negara, lokasi saya berada kali ini di Gerai Produk Industri Kecil dan Sederhana IKS di Gerai No. 47. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa yang ditawarkan di sini, kita bersama dengan Nurul Syafiah Amira Tukiran. Silakan Puan. Apa khabar Puan pagi ini? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih untuk kami. So, apa yang ditawarkan di gerai Puan kali ini? Okey, macam yang kita sedia maklum, kita sekarang ada dekat booth pengusaha IKS, Industri Kecil dan Sederhana. Dekat sini kita ada menyediakan produk-produk IKS lah daripada seluruh Selangor. Juga kita ada produk kraft tangan juga. Apa ni, kat sini juga kita ada produk macam saya bawa produk kita daripada pet shop lah, kedai barangan kucing. So, sepanjang malam dan hari ini bagaimana buat tengok? Okey, macam saya cakap tadi, saya dekat sini daripada semalam. Sambutan so far Alhamdulillah sangat memberangsangkan. Macam yang kita nampak juga pagi-pagi lagi dah ada ramai pengunjung yang datang kat sini ya. So, bagaimana Puan melihat AKM kali ini boleh memperkenalkan pendapat diri sekaligus misalnya lah ekonomi Okay. Sebelum ni saya banyak pada perniagaan online. So bila ada program yang macam ni, saya dapat bersemuka terus dengan kita punya pelanggan. So memang sangat-sangat membantu kita untuk memasarkan kita punya produk lah. Dalam masa yang sama kita dapat apa ni, platform untuk lebih dekat kepada kita punya pelanggan. Okay. Untuk apa ni, para bakal kita punya pengunjung, terutamanya di sekitar Shah Alam, datang beramai-ramai dekat sini, banyak sangat apa ni, barangan dan juga peluang yang akan menanti anda. Boleh juga jumpa kami di booth nombor 46 dengan 47. Okay, sama-sama pagi ni. Okey. Jadi ayuhlah ramai-ramai bawa keluarga, bawa kawan, bawa orang kampung semua datang ke Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia, kerana banyak yang ditawarkan, makanan, kraft tangan semua ditawarkan di sini. Dan jangan risau isu parking sebab kita ada bas percuma untuk membawa anda ke sini. Saya kira setakat ini saja perkembangan yang dapat saya berikan setakat ini. Kita kembali kepada Hani di Angkasa Puri. Silakan Hani. Terima kasih Atikah Matar membawakan kita liputan terus dari lokasi, dan anda boleh sama-sama memenuhi sekitar tapak karnival di Pekarangan Stadium Shah Alam Selangor untuk memeriahkan lagi Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Pasti ada banyak aktiviti di situ, termasuklah kita ada sukan rakyat dan anda boleh sama-sama ikuti Sihat Keluarga Malaysia. Dan juga anda boleh menaiki hadiah-hadiah menarik kalau anda menjadi sebahagian daripada pengunjung yang bertuah. Itu antara aktivitinya. Baik, dan